Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini teman-teman semua? Semoga hari ini selalu baik-baik saja, dan semoga saja kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menjalankan semua aktivitas hari ini dengan lancar, dan semoga saja kita diberikan rezeki yang halal dan barokah serta melimpah, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman ya, hari ini Senin 29 November 2021, senang sekali saya bisa hadir dan menyapa teman-teman semuanya dimanapun Anda berada untuk menginformasikan harga-harga sayuran dan cabai di pasar Induk Pare Kediri Jawa Timur. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan silahkan share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi orang-orang atau saudara-saudara kita, teman-teman kita, para pedagang, para petani, dan semua saja yang membutuhkan informasi tentang harga sayuran dan cabai di pasar Induk Pare Kediri Jawa Timur. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dan terkini tentang harga sayuran dan cabai. Baik teman ya, baru saja diguyur hujan di sekitaran pasar Induk Pare Kediri Jawa Timur. Kelihatannya cukup deras pada sore hari ini. Ini sudah jam 3 sore, hampir jam 3 sore. Saya menginformasikan kembali harga-harga sayuran pada hari ini. Baik teman ya, hari ini untuk harga-harga sayuran banyak sekali yang mengalami perubahan dan kenaikan ya. Seperti pare hari ini juga lumayan mahal, sekitar Rp7.000. Untuk harga sawi juga lumayan. Harga bawang merah mulai merangkak naik ya, untuk harga bawang merah dan sayur-sayuran yang lain ya, seperti andewi dan seledri hari ini juga cukup lumayan di pasar Induk Pare. Oke, seperti biasa hari ini langsung saja kita awali atau kita informasikan hari ini mulai harga bawang merah, harga bawang putih, harga kentang, dan lain-lain. Oke, hari ini untuk harga bawang merah cukup lumayan teman ya. Jadi beberapa minggu yang lalu atau minggu-minggu berbahari ya, terakhir harga bawang merah cukup murah. Hari ini mulai ada kenaikan, walaupun tidak terlalu banyak, tapi kelihatannya untuk harga bawang merah ini mulai ada perubahan harga. Jadi hari ini yang biasanya Rp12.000 hari ini sudah mencapai Rp14.000 untuk bawang merah. Semoga saja untuk kembali normal atau stabil, paling tidak di atas Rp15.000, sekitar Rp18.000-Rp20.000. Jadi untuk bawang merah hari ini memang mengalami kenaikan yang cukup lumayan, sedangkan untuk harga bawang putih masih cukup stabil di kisaran Rp20.000 untuk yang kupasan seperti ini. Jadi yang kupasan seperti ini harganya Rp20.000, ada yang Rp22.000 kalau yang besar-besar. Sementara untuk bawang putih ketingan harganya masih di kisaran Rp25.000-Rp26.000. Sedangkan untuk keroncongan atau yang masih belum dikupas itu masih banyak kulitnya, harganya sekitar Rp17.000-Rp18.000 per kilonya. Oke, setelah bawang merah dan bawang putih, kita lanjutkan lagi, kita informasikan untuk harga kentang, harga tomat, dan harga terong. Hari ini memang lumayan ramai ya di pasar Induk Pare. Untuk cabai rawit merah hari ini terus naik teman ya. Tiga hari ini kenaikannya mencapai 2 kali lipat untuk harga cabai rawit merah. Oke, kita informasikan untuk harga kentang hari ini memang cukup bervariasi ya. Ada yang Rp11.000, Rp10.000, Rp9.000, Rp8.000, dan Rp6.000 per kilonya. Selanjutnya untuk harga tomat masih cukup stabil di kisaran Rp3.000. Tapi untuk tomat ini hari ini atau hari-hari ini sudah tidak cukup bagus ya. Jadi jarang sekali yang super. Kelihatannya untuk harga tomat ini perkiraan akan naik lagi, karena memang sudah jarang sekali, banyak yang rusak atau pohon-pohonnya sudah banyak yang rusak ya untuk tomat. Tapi hari ini masih Rp3.000, tapi tidak terlalu bagus teman ya, Rp3.000-Rp3.500. Tapi kalau keroncongan yang agak kurang bagus, harganya cuma Rp1.500-Rp2.000.
Tapi kalau yang super masih lumayan ya, masih di kisaran Rp3.500. Untuk oyong atau gambas masih Rp4.000 per kilo. Sedangkan untuk harga pare juga masih lumayan teman ya, hari ini Rp7.000 untuk harga pare. Memang jarang sekali ya pare hari ini harganya mencapai Rp7.000. Sedangkan untuk buncis harganya Rp3.500 sampai Rp4.000. Memang agak turun teman ya untuk buncis, kemarin sempat Rp6.000, Rp5.000. Untuk terong lalap ini harganya Rp5.000 per kilonya. Masih cukup lumayan untuk terong gerade, tapi tergantung kualitasnya teman ya. Kalau tidak terlalu bagus harganya juga cukup murah, tapi masih sekitaran Rp4.000 sampai Rp5.000. Untuk terong biasa ini untuk acara hari tadi siang sempat Rp6.000, tapi untuk kerunjungan harganya Rp5.000 per kilonya. Jadi Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Cukup lumayan untuk terong ini. Sedangkan untuk terong ungu juga sama ya, untuk terong ungu harganya juga sekitaran Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilonya. Selanjutnya untuk timun, timun ini Rp3.500 sampai Rp3.700 untuk keroncongan ya. Yang eceran, yang super masih Rp4.000 sampai Rp4.500 untuk terong, untuk timun baby ini harganya Rp4.000. Sedangkan untuk jeruk nipis harganya di kisaran Rp7.000 per kilo. Jadi untuk jeruk nipis juga naik turun, tapi kemarin sempat lumayan mahal di kisaran Rp10.000 sampai Rp11.000. Untuk jeruk lemon harganya masih di kisaran Rp10.000. Oke, kita lanjutkan lagi, kita informasikan harga cabai-cabaian hari ini, mulai cabai rawit merah, cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai lalap atau cabai putih, cabai hijau itu. Oke teman ya, untuk bungkuan masih Rp2.500 untuk per kilonya. Banyak sekali ya untuk bungkuan, tapi stoknya juga lumayan. Jadi untuk hari ini cabai rawit merah terus merangkak naik teman ya harganya. 4 hari ini harganya naiknya sudah 2 kali lipat, dari Rp20.000 hari ini Rp40.000 per kilonya. Alhamdulillah disyukuri saja, tapi semoga saja untuk harga raga ini juga tidak memberatkan para konsumen. Petani juga untung, untuk para konsumen juga tidak terlalu kemahalan. Jadi hari ini baru saja turun hujan lumayan deras, ini sekitar jam 3 sore masih cukup ramai. Jadi biasa seperti ini teman ya, kalau cabai ini harganya mahal atau di kisaran Rp30.000-Rp40.000, stoknya cepat habis. Untuk hari ini untuk jenis ori harganya mencapai Rp40.000, untuk jenis asmoro ada yang Rp38.000, ada juga yang Rp40.000. Jadi cabai rawit merah ya hari ini mencapai Rp40.000. Untuk yang dari Nganjuk harganya Rp35.000 di pasar induk pre ini. Padahal biasanya cuma 15 sampai 18 dan Rp25.000, hari ini mencapai Rp35.000 per kilonya. Jadi 4 hari terakhir ini teman ya harganya mencapai 2 kali lipat kenaikannya. Dan untuk cabai hijau atau cabai lalap hari ini Rp25.000, bahkan ada yang Rp27.000 per kilonya. Selanjutnya untuk cabai merah besar ini juga sangat bervariasi ya, tergantung kualitasnya, ada yang Rp28.000, ada yang Rp29.000, ada yang Rp31.000, ada yang Rp32.000, tergantung kualitas barangnya. Tapi kalau yang super ya masih di kisaran Rp32.000-Rp33.000 per kilonya. Untuk cabai merah keriting harganya masih di kisaran Rp25.000. Untuk cabai hijau besar harganya Rp22.000. Sedangkan untuk cabai hijau besar yang agak hijau itu jenisnya juga bermacam-macam, ada yang Rp18.000, ada yang Rp19.000. Oke, untuk harga cabai-cabaian hari ini cukup luar biasa ya. Utamanya cabai rawit merah hari ini terus merangkak naik,
dari Rp20.000 hari ini sudah mencapai Rp40.000 per kilonya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya, setelah harga cabe-cabean, untuk harga blonceng atau labu air hari ini sudah mencapai Rp6.000. Jadi harga-harga sayuran cukup lumayan ya hari ini ya. Harga sawi juga mencapai Rp6.000. Dan harga ini juga ada serai teman ya, per kilonya Rp6.000. Untuk kacang panjang di kisaran Rp3.000 sampai Rp3.500, bahkan Rp4.000. Masih cukup lumayan untuk kacang panjang. Jadi untuk buncis memang stoknya banyak sekali teman ya di pasar Induk Pari ini. Memang agak turun dari kemarin harganya. Padahal sempat 4.000, 5.000, 6.000 bahkan Rp8.000. Selanjutnya kita informasikan untuk harga bayam, harga kangkung dan harga sawi ya hari ini. Untuk tomat kalau keroncongan ini harganya Rp1.500. Untuk bungkul harganya Rp11.000 hari ini ya. Ada juga yang Rp8.000. Sedangkan untuk labu air atau blonceng ini hari ini Rp6.000 per bijinya. Untuk kacang brol harganya Rp8.000 per kilo. Jadi bungkul juga sangat bervariasi ya harganya ya. Ada yang harga Rp11.000, ada yang Rp8.000 dan Rp9.000. Untuk sawi hari ini harganya Rp6.000. Untuk pete harganya Rp150.000. Sedangkan untuk harga timun ini cuma Rp1.500 untuk BR-an teman ya. Untuk harga kangkung masih Rp2.000. Sedangkan untuk harga kenikir, untuk harga kenikir hari ini Rp1.000 sampai Rp1.500, tapi rata-rata masih Rp1.500. Untuk jagung manis harganya Rp2.000 sampai Rp2.500, kalau sore Rp2.500. Untuk brambang sayur atau sendir masih di kisaran Rp5.000 sampai Rp7.000. Oke, untuk kemangi harganya Rp7.000 per kilo. Kita lanjutkan lagi untuk informasi, seperti biasa kita tambahkan asin teman-teman ya. Ada harga yang Rp38.000, ada yang Rp24.000 untuk yang kecil-kecil. Untuk yang balur bromo harganya Rp24.000. Untuk teri ini ada yang Rp85.000 per kilo, ada juga yang Rp70.000. Sedangkan untuk cumi kering harganya Rp55.000 per kilonya. Untuk dawu ada yang Rp50.000 per kilo, ada yang Rp60.000 per kilonya. Oke, kita lanjutkan lagi, kita informasikan untuk harga wortel hari ini masih di kisaran Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilonya untuk wortel. Sedangkan untuk wortel manis harganya masih di kisaran Rp90.000 untuk wortel manis, tapi untuk yang plastikan teman ya. Tapi untuk wortel ST ini harganya Rp4.000. Jadi kalau wortel yang manis plastikan seperti ini harganya Rp9.000 per kilonya. Ini isinya 10 kilo harganya Rp90.000. Sedangkan untuk yang kartonan seperti ini harganya mencapai Rp120.000 per kilo. Untuk presleti hari ini Rp8.000 ya, Rp6.000 sampai Rp8.000. Untuk seledri hari ini di pasar Induk Pare harganya ada yang 15, ada yang 17 dan mencapai Rp20.000 untuk seledri. Untuk manisa juga naik, harganya di kisaran Rp3.000, Rp2.500 sampai Rp3.000 untuk manisa atau gundes. Sedangkan untuk yang putih ini Rp2.500. Untuk bawang bombay per kilonya Rp16.000, ada yang Rp17.000. Tapi kalau keroncongan harganya Rp14.000 per kilonya. Kalau keroncongan lebih murah lagi. Sedangkan untuk andewi masih di kisaran Rp20.000. Andewi cukup lumayan andewi. Memang kalau musim hujan seperti ini teman-teman ya, sulit sekali untuk perawatannya. Jadi ya wajar kalau harganya mahal dan luar biasa untuk andewi per kilonya Rp20.000.
Untuk pakcoy atau sawi daging atau sawi gajah harganya juga 6.000 sampai 7.000, bahkan ada yang 8.000 rupiah. Memang untuk sayuran hijau beberapa hari ini juga cukup lumayan, tapi kubis masih murah teman-teman ya, mulai harga 1.500, 2.000 dan 2.500. Sedangkan untuk sawi putih hari ini untuk eceran saja harganya 4.000 rupiah, tapi pokokan 2.500 rupiah. Jadi cukup lumayan di kisaran 4.000 rupiah untuk sawi putih teman-teman ya. Cenderung naik terus untuk sayur-sayuran hijau. Biasanya seperti ini teman ya, menjelang Natal dan tahun baru untuk harga sayuran cenderung naik. Sedangkan untuk lobak masih 7.000 rupiah. Jadi seledri hari ini luar biasa harganya, untuk eceran saja 17 sampai 20.000 rupiah untuk seledri. Oke, kita lanjutkan lagi untuk bungkul yang hijau atau brokoli ini harganya 20.000 rupiah per kilonya. Untuk bungkul yang putih biasa ya, untuk bungkul yang putih ini ada yang 8.000, tapi eceran ada yang 11 dan 12.000 rupiah per kilo. Selanjutnya untuk harga pon-pon, mulai harga kencur ya. Untuk harga kencur ada yang 19, ada yang 20.000 rupiah. Untuk lengkuas yang merah harganya 5.000 rupiah. Untuk kunir atau kunyit ada yang 5.000, ada yang 6.000, ada yang 3.500 yang kecil-kecil. Sedangkan untuk harga keluak 14.000 rupiah. Untuk jahe emprit 19 sampai 20.000 rupiah. Untuk jahe gajah 13.000, ada yang 12.000 rupiah, ada juga yang 15.000 rupiah. Jadi juga sangat bervariasi untuk harga rempah-rempah atau pon-pon. Kita lanjutkan lagi untuk kunci masih 7.000, ada yang 6.000 rupiah per kilonya. Oke teman-teman ya, untuk informasi beberapa harga sayuran dan cabai di pasar Induk Pare, saya akhiri sekian dulu. Silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe, biar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terkini. Oke teman ya, silahkan tanya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan. Bisa sharing, bisa berbagi tentang informasi harga sayuran. Nanti akan saya jawab sebisanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga saja kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri sekian dulu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.